sahabat Kompas.com, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan permintaannya kepada Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan serangan pasukan ke Ukraina. Ia berharap adanya perdamaian karena yang terjadi saat ini adalah terlalu banyak orang yang telah meninggal. Saat ini, Presiden Putin mengumumkan operasi militer khusus di Donbas dan meminta pasukan Ukraina untuk meletakkan senjatanya. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan, Guterres menyatakan bahwa hal ini melanggar prinsip-prinsip piagam dan akan menyebabkan penderitaan. Atas nama kemanusiaan, pihaknya mengimbau Presiden Putin untuk menghentikan pasukan dan membawanya kembali ke Rusia. So in the present circumstances, I must change my appeal. And I must say, President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Ia juga menambahkan konsekuensi yang akan didapatkan jika operasi militer ini benar-benar terjadi, yaitu tidak hanya akan menghancurkan Ukraina dan Federasi Rusia, tetapi juga akan memiliki dampak yang tidak dapat diprediksi pada ekonomi global karena hingga saat ini dunia sedang bangkit dari pandemi COVID-19. Banyaknya negara berkembang yang perlu ruang untuk pemulihan, di mana akan sangat sulit dengan harga minyak yang tinggi, terganggunya ekspor gandum dari Ukraina, dan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh ketidakstabilan di pasar internasional. Oleh karena itu, konflik ini harus dihentikan sekarang juga.